Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat di Kota Denpasar mendapat predikat terbaik nasional. Prestasi ini disabet Puskesmas 1 Denpasar Selatan yang dipimpin Dr. Ana Agung Ngurah Gede Darmayude, M.Kes. Puskesmas 1 Denpasar Selatan ini memang berulang-ulang menggondol prestasi terbaik, baik prestasi di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi maupun tingkat nasional. Kali ini Puskesmas yang berada di Jalan Gurita, Kelurahan Sesetan ini masuk dalam 20 Puskesmas Ramah Anak tingkat nasional tahun 2018. Suasana ramah anak memang terasa saat memasuki areal Pusat Layanan Terpadu Kesehatan Anak, Remaja dan Ibu Hamil di Puskesmas ini. Berbagai fasilitas mainan anak tersedia di ruang front office. Orang tua yang datang ke Puskesmas tersebut tampak tidak repot menemani anak mereka. Orang tua asik ngobrol atau menonton televisi. Buah hati mereka tampak asik bermain di tempat mainan anak. Pusat Layanan Terpadu di Gedung Timur Puskesmas ini menyediakan fasilitas layanan cek kesehatan ibu hamil. Menurut Bidan Luh Oke Koriawati kepada Sanur TV, pasien yang dilayani sekitar 10-15 ibu hamil saban hari. Mereka datang memeriksakan kehamilan dan cek laboratorium. Biasanya ke sini ibu hamil memeriksakan kehamilannya dan juga untuk pemeriksaan laboratorium. Laboratorium di sini biasanya pemeriksaan HIV, hepatitis, sama sifilis juga darah lengkap. Keluhannya, biasanya kalau trimester pertama kehamilan biasanya mual muntah. Kemudian pada trimester akhir, trimester 3, 9 bulan kehamilan biasanya keluhannya sakit pinggang, kadang kaki, sakit, kram, seperti itu Pak. Oh ya, karena mereka menunggu sekalian bermain ya, jadi mereka anak-anak tuh nggak takut kesini ya, komennya baik ya, senang kesini, jadinya banyak anak-anak bisa kesini investasi. Psikiater senior Dr. Inyoman Ratep SPKJ yang ditemui sedang mengantar cucunya berobat ke puskesmas ini mengaku suasana puskesmas tersebut memang menyenangkan anak. Saya pribadi kan memang sering kesini ngantar cucu anak-anak itu kan waktu vaksinasi ya begitu ya. Yang fasilitas kita lihat misalnya dari kebunnya yang kita lihat juga. Jadi anak-anak cucu saya udah langsung mau pinjam HP, mau rekam, katanya ini ada kebun ini ada pohon apa istilahnya untuk obat katanya ya, tanaman obat juga ada. Dan alat permainan juga anak-anak itu loh. Berarti kan dia walaupun di sini masih menunggu beberapa lama, dia masih bisa ngisi waktunya dengan perasaan senang gitu ya, gitu itu yang saya lihat. Kemudian ya dari pelayanan kan gitu ya, ya katanya jam sekian akan dibuka gitu ya. Memang sebelumnya saya sudah datang sini sebelumnya untuk ambil nomor, katakan lagi untuk antre gitu ya. Tapi kalau saya lihat waktu petugas datang ya memang tepat waktu dia, sehingga ya kita benar-benar merasa ya dilayani gitu ya. Sanur TV Media Group sanurpos.com Rabu 31 Oktober siang tadi berbincang dengan Kepala Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Pimpinan Puskesmas berprestasi ini mengungkapkan Puskesmas 1 Denpasar Selatan yang mencakup 3 wilayah, Sesetan, Sidekarya, dan Panjar ini, lolos seleksi pemilihan 20 Puskesmas Ramah Anak tingkat nasional tahun ini. Jadi sebenarnya Puskesmas Ramah Anak ini sudah memang program pemerintah, memang menjadi satu bagian dari pada program Kota Layak Anak. Jadi program Kota Layak Anak ini salah satunya adalah memberikan hak kepada anak-anak khususnya di bidang kesehatan. Nah, leading sektornya adalah puskesmas di sini. Jadi ini gimana diharapkan puskesmas itu mampu mengakomodir segala hal terkait dengan kebutuhan anak itu dalam bidang kesehatan. Nah, di puskesmas kami ini beranjak dari tahun 2016. Saat itu memang sudah ada pelatihan dari Dinas Kesehatan terkait dengan puskesmas ramah anak. Jadi itu diseminasi informasi ke seluruh puskesmas, dan saya tangkap hal ini karena kami memungkinkan dari segi tempat, kemudian populasi juga cukup banyak. Jadi kita mulai kembangkan, rintis dari sejak 2016 itu, sedikit demi sedikit sarana-prasarana kita lengkapi. Dan di 2017, di awal 2017 sudah kita fixkan tempatnya, mulai dari loket pendaftaran khusus anak, kemudian layanan untuk pemeriksaan anak tersendiri, ruang tunggu anaknya juga tersendiri, sampai kita punya space cukup luas untuk ruang bermain anak. Jadi kita ingin mengharapkan kesan kepada
warga, khususnya anak-anak berobat ke sini itu kesannya bukan puskesmas lagi gitu. Bukannya tempat orang-orang sakit aja, tapi tempat orang sehat. Karena anak-anak yang berobat, yang datang ke puskesmas itu kan tidak semuanya sakit kan? Ada yang imunisasi, ada yang cuma konsultasi gizi. Jadi sembari mereka proses menunggu layanan kesehatannya, jadi kita siapkan tuh fasilitas pendukungnya. Sarana-sarana permainan kita ada. Jadi mereka itu ke puskesmas itu kesannya bukan berobat, tapi bermain. Dan kita juga latih dari SDM. Ramah ini ramah mulai dari pendaftaran, lama dari pelayanannya, kemudian sarana prasarana semuanya cukup ramah dengan anak-anak, tidak yang menimbulkan mengancam kesehatan mereka ya, kayak permainan tuh kita hindari yang choking dan yang lain-lain. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin mengakomodir seluruh hal-hal yang memang dibutuhkan untuk anak-anak itu. Jadi itu aja sih dulu. Jadi konsep dasar awal kami mengembangkan ini. Dan astungkare syukur jadi terus dengan pembinaan dari Dinas Kesehatan dan juga dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Perempuan. Jadi kita terus mengembangkan ini sarana pendukung dan terutama sistemnya kita kembangkan. Akhirnya kemarin kami didaulat untuk mewakili Provinsi Bali, ya, Kota Denpasar, Provinsi Bali dinilai oleh tingkat pusat. Akhirnya kita masuk nominasi. Kita masuk dalam 20 besar. Masuk dalam 20 besar. Jadi dicari cuma 20 besar puskesmas ramah anak tingkat nasional. Salah satunya puskesmas kita masuk. Kita berada di gedung timur dari Puskesmas Satu Tangerang Selatan. Gedung ini sebelumnya memang sudah kita jadikan tempat layanan. Ya, jadi mulai dari loket sampai farmasi juga di sini. Cuman semenjak tahun 2017 awal, akhir 2016, pelayanan setengah kita sudah pindahkan ke gedung yang baru. Dan di sini kita lebih fokus kepada pelayanan kesehatan reproduksi terpadu. Jadi mulai dari ibu hamil sampai remaja di sini. Ya, jadi termasuk anak-anak. Makanya gedung timur ini yang didirikan, yang mulai direhab tahun 2001 kalau salah, sampai saat ini kita masih fungsikan khususnya kepada untuk anak-anak. Jadi kesehatan siapkan untuk puskesmas ramah anaknya di terpusat di gedung ini. Jadi mulai dari, kecuali pendaftaran masih ada di gedung barat yang baru, pendaftaran sana, nanti pelayanan untuk kesehatan anaknya di sini, mulai dari pemeriksaan anak, konsultasi, imunisasi, MTBS, termasuk ada ruang khusus untuk ibu menyusui, kita siapkan juga di sini fokus untuk ramah anaknya juga. Jadi itu.